إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلاجمين إلى يوم الدين. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat kudrat dan irodahnya, hidayah taufiknya, kita masih diberi kekuatan untuk bisa bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'i tabi'in, sampai umat akhir zaman yang setia kepadanya. Hadirin rahimakumullah, hadis singkat ini hadis yang perlu kita renungkan setiap kita berangkat bepergian. Ini nasihat bagi kita agar kita selalu waspada, banyak mengingat kematian. Boleh jadi perginya kita ke suatu tempat itu adalah terakhirnya kita di tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Azzah. An Abi Azzah Yasar ibn Abdullah ibn Hudali an ibni sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu qabdu abdin bi ardin ja'ala lahu ilaihi hajatan. Dari Abu Azzah Yasar ibnu Abdullah Al-Huzali, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika Allah menghendaki mencabut nyawa seseorang, maka Allah akan memberikan suatu hajat atau keperluan di tempat tersebut. Kemudian orang itu meninggal di tempat yang dia tuju. Hadirin rahimakumullah, ini peringatan dari Allah bagi orang-orang yang akan bepergian kemanapun kita berada. Ingatlah hadis ini, nasihat ini. Jadi jika Allah menghendaki mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, bukan di tempat tinggalnya Pak. Contoh kita akan meninggal di Jakarta, itu Allah akan menjadikan kita itu mempunyai hajat keperluan di tempat itu. Dan boleh jadi disitulah tempat terakhir kita hidup. Ini menunjukkan bahwa kita selalu banyak mengingat kematian, selalu waspada, selalu berhati-hati. Setiap kita berpergian kemanapun kita berada, perbaiki niat kita, perbaiki tujuan-tujuan kita, perbaiki langkah-langkah kaki kita. Jangan sampai ketika kita berpergian ke suatu tempat ada yang salah dengan niat kita,
ada yang salah dengan langkah kaki kita sehingga kita yang dituju itu tempat yang tidak mengandung kebaikan. Tempat yang tidak mendatangkan kebaikan. Ketika Allah menghendaki kita meninggal di suatu tempat, Allah buatkan kita keperluan ke tempat itu. Ini yang harus kita renungkan, harus kita hati-hati ketika kita suatu hari akan bepergian meninggalkan tempat tinggal kita. Hadirin rahimakumullah, kematian husnul khotimah itu adalah kematian yang didambakan oleh kita semua. Dan seorang muslim itu harus memperoleh kematian yang husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan kematian husnul khotimah itu ditentukan di akhir hidup kita, Pak. Allah akan menilai itu di akhir perjalanan kita. Bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan di akhirnya, di endingnya. Jika amal yang di akhir kita lakukan itu baik, mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah derajat dia husnul khotimah. Kematian adalah sebuah peristiwa yang misterius. Misterius tempatnya, kita tidak tahu di mana kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misterius waktunya, juga kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga misterius sebabnya, karena apa kita dipanggil oleh Allah, tidak tahu. Kematian akan datang tidak mengenal dia itu sehat atau sakit. Menurut akal, wah, dia itu sangat protektif terhadap kesehatannya. Memperhatikan sangat tinggi kesehatannya. Tetapi Allah berkehendak lain. Orang yang sehat justru Allah panggil duluan daripada orang yang sakit, bahkan usianya sudah lanjut. Kematian tidak mengenal status sosial, kematian tidak mengenal usia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan, aksiru dzikra hadzi miladat. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan, yakni al-maut. Mengingat kematian. Dan ternyata subhanallah, para ulama menggali hikmah-hikmah ketika seseorang banyak mengingat kematian. Itu bisa merubah kehidupan kesehariannya. Di antara minimal ada 3 hikmah yang dapat diambil ketika seseorang banyak mengingat kematian. Jangan kita mentang-mentang, wah saya masih muda, saya masih sehat. Ketika kita banyak mengingat kematian, maka Allah akan beri 3 kemuliaan kepadanya. Ketika kita banyak mengingat kematian, 3 kemuliaan itu akan diberikan kepada orang itu. Kemuliaan pertama, orang yang banyak mengingat kematian itu
dia akan dipermudah untuk melaksanakan tobat. Banyak merenungkan dosa dan kesalahannya dan dia tidak menunda pertobatannya itu. Dan ini tidak mudah, Pak. Kadang-kadang kita mengakui hati kita, kecil kita itu, oh kita punya dosa ini. Tapi mentang-mentang kita masih muda, masih sehat, wah nanti aja kita, saya minta maafnya nanti pas lebaran, ketemu. Padahal siapa yang bisa menentukan usia kita sampai atau tidaknya? Nah, orang-orang yang banyak mengingat kematian, dia diberi kemudahan oleh Allah tidak menunda pertobatannya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Dia cepat untuk melakukan pertobatan. Tidak menunda ketika dia melakukan dosa, dia langsung melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan pertama orang yang banyak mengingat kematian. Kemuliaan kedua, orang yang banyak mengingat kematian itu Allah anugerahi kekayaan hati, Pak, sifat qanaah. Diri merasa lebih cukup, banyak bersyukur terhadap pemberian Allah. Dan sifat ini sudah mulai terkikis di konteks zaman sekarang. Orang sudah banyak diambil sifat qanaah di dalam hatinya, kemudian dimunculkan sifat serakah, sifat tamak, menghalalkan segala cara. Dan ini akan menjadi sumber masalah di dalam kehidupan seseorang. Ketika dia diberi sifat tamak, serakah, menghalalkan segala cara, tidak tahu ada halal dan haram, maka sumber masalah yang lain juga akan datang. Ini menjadi merenungkan buat kita bersama-sama, termasuk saya sendiri. Ketika kita punya masalah, apakah itu anak yang sulit untuk dikendalikan, sulit solehnya diuji dengan anak, boleh jadi ada harta-harta kita yang tercampur dengan sesuatu yang haram. Ketika kita tidak menemukan ketenangan di dalam rumah tangga, sakinah, mawadah, warohmah, ribut tuh jeung pamajikan teh, ya, pasea gara-gara HP-na seueur nu chat gitu teh, wah ribut, teu aya ketenangan. Boleh jadi dalam pekerjaan kita ada sesuatu yang tidak halal dalam mendapatkan rezekinya. Allah kemudian mencabut keberkahan. Gaji nama 10 juta kaluhur, Pak. Tapi tiap bulan, neme pertengahan bulan, terus ngeluh, wey. Ngeluh. Kami toha ngeluh. Kakolot ngeluh. Wah, padahal gaji nama 10 juta kaluhur. Allah ambil keberkahannya, Pak. Boleh jadi keberkahannya tidak ada ini adalah karena tercampur dengan sesuatu yang haram dalam pekerjaannya. Dan yang lebih parah lagi, Allah tidak akan mengabulkan doa-doa seorang hamba apabila ada sesuatu yang haram yang dimakan oleh kita atau rezeki kita tercampur dengan sesuatu yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menjadi problem zaman sekarang. Sumber-sumber masalah tidak diresapi bagaimana solusinya. Ternyata solusinya seperti itu. Banyak orang-orang yang sifat qanaahnya Allah ambil
ditanamkan sifat tamak, serakah, menghalalkan segala cara, akhirnya sumber masalah-masalah yang lain juga akan berdatangan. Dan kemuliaan ketiga, orang-orang yang banyak mengingat kematian di dalam hidupnya itu, Allah beri semangat dia beribadah, Pak. Dia selalu menintrospeksi diri. Jangan-jangan saya nanti malam dipanggil oleh Allah. Jangan-jangan sampai sehari ini usia saya bekal itu sampai mana? Karena manusia yang cerdas, kata Rasulullah, di antara umatku adalah dia selalu banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal amal soleh setelah kehidupan dunia ini. Itu orang yang cerdas di antara umatku, kata Rasulullah. Dia tidak lengah. Walaupun kehidupan dunia ini singkat. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Singkat dunia ini. Rasulullah menggambarkan seperti melewati sebuah jalan lewat. Begitu singkat. Tetapi kehidupan yang singkat ini bisa menentukan kehidupan-kehidupan selanjutnya. Ini, Pak. Ya, kalau digambarkan dengan penjelasan Al-Quran, di mana satu hari nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun, Pak, dikalkulasikan perhitungan usia manusia 70-80 tahun itu cuma 2 jam nanti di akhirat. 2 jam. Tapi subhanallah, perhitungan 2 jam itulah yang menentukan selamat tidaknya seseorang untuk melalui perjalanan selanjutnya. Ini yang harus kita resapi. Orang-orang yang banyak mengingat kematian, Allah beri semangat dia untuk beribadah. Sejauh mana bekal saya? Kalau saya amati dari berbagai literatur kitab-kitab klasik, memang para ulama zaman dahulu itu amal solehnya itu tidak terlalu banyak, Pak. Tapi kualitasnya, karena saya perhatikan, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, para ulama dahulu itu sangat memperhatikan hati mereka. Hati, Pak. Ternyata banyak di antara amal-amal soleh yang dilakukan itu dirusak, terhapus oleh penyakit hati. Jadi para ulama dahulu standar, Pak, ibadahnya, tapi menjaga hati ini. Menjaga dosa hati, ya. Dari sifat-sifat yang merusak amal soleh itu sangat dijaga. Keikhlasannya dijaga. Sifat riya, sum'ah, ya, kemudian merasa diri paling baik, sombong, itu dijaga. Sehingga kualitas amalnya itu bagus. Nah, zaman sekarang sangat terbalik. Amalnya sedikit, tapi hati-hati kita lalai zaman sekarang itu. Manusia zaman akhir zaman itu lalai. Dia tidak bisa menjaga hatinya sehingga amal soleh yang dia lakukan habis, Pak. Ghibah, membicarakan keburukan orang lain menjadi sebuah tradisi yang biasa. Biasa. Padahal itu secara tidak langsung amal soleh kita diambil, habis. Ini yang saya amati dari amal soleh orang-orang terdahulu. Mereka sangat memperhatikan hati-hatinya, perasaan-perasaannya dengan amal soleh supaya dia terjaga
Dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa amal soleh kita harus dilindungi dari perasaan-perasaan yang bisa merusak amal soleh itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, penjelasan hadis singkat ini menjadi sebuah peringatan bagi saya sendiri, mudah-mudahan umumnya bagi jamaah. Hendaklah kita berhati-hati ketika bepergian. Boleh jadi bepergiannya kita ke suatu tempat itu adalah akhir hidup kita di tempat itu, karena Allah menginginkan ada keperluan di tempat itu. Jaga hati kita, langkah kita, niat kita setiap hari. Jangan sampai langkah kita menuju tempat-tempat yang tidak ada kebaikan. Sehingga mudah-mudahan dengan sifat hati-hati ini, hidup dan di akhir hayat kita bisa menjadi husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah, itulah penyampaian hadis singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan hilafnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.